Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dirancang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian BUMN untuk digunakan Kementerian Kesehatan dan gugus tugas dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan penularan coronavirus di sisi COVID-19. Aplikasi ini mengandalkan kepedulian peduli dan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat bepergian agar penelusuran riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan. Peduli Lindungi menggunakan Bluetooth Anda untuk merekam informasi yang dibutuhkan. Pertukaran data akan terjadi ketika ada gadget lain dalam radius Bluetooth yang juga terdaftar di Peduli Lindungi. Peduli Lindungi selanjutnya akan mengidentifikasi orang-orang yang pernah berada dalam jarak dekat dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19 atau PDP dan ODP. Hal ini akan sangat membantu ketika orang tersebut tidak dapat mengingat riwayat perjalanan dan dengan siapa saja dia melakukan kontak. Anda juga akan dihubungi oleh petugas kesehatan jika Anda pernah berada dalam jarak tertentu dengan penderita COVID-19 positif PDP dan ODP. Terima kasih sudah menginstal Peduli Lindungi. Saat ini aplikasi Peduli Lindungi sudah berfungsi. Pastikan pengaturan Bluetooth Anda selalu on agar Anda bisa berpartisipasi aktif melalui Peduli Lindungi.